Pertandingan antara Manchester City versus Chelsea akan digelar pada Sabtu 15 Januari 2022 di Etihad Stadium pukul 19.30 WIB. Manchester City akan menjamu Chelsea pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-22. Pep Guardiola yakin bisa menang saat menghadapi Chelsea di Etihad Stadium. Pep Guardiola akan menurunkan skuad terbaiknya demi meraih hasil maksimal. Manchester City saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan 53 poin. Sementara Chelsea berada di posisi kedua dengan 43 poin. Chelsea ingin terus menang demi menjaga asa juara Liga Inggris pada musim ini. Manchester City masih unggul 10 poin dari pesaing terdekatnya. Dalam 5 pertandingan terakhir, Manchester City berhasil menyapu bersih semua laga dengan 5 kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mampu meraih hasil 1 menang dan 4 kali seri. Manchester City musim ini menjadi favorit juara Liga Inggris, sementara Chelsea sepertinya telah kehilangan performa terbaiknya. Juara bertahan Liga Premier, Manchester City jadi klub dengan pendapatan tertinggi pada musim 2020-2021, meski dengan pertandingan tanpa penonton akibat merebaknya virus corona. Klub yang berbasis di Etihad Stadium ini mencatat total pendapatan 569,8 juta pound sterling atau sekitar 11,1 triliun rupiah, kata klub dalam laporan tahunan yang diterbitkan Rabu waktu setempat seperti dikutip dari Reuters. Nilai itu mengalahkan catatan untuk besar sebelumnya sebesar 535,2 juta pound sterling pada musim 2018-2019 sebelum dirongrong pandemi. Ini adalah ketiga kalinya dalam 5 musim City menembus ambang 500 juta pound sterling, sementara laba mereka mencapai 2,4 juta pound sterling. Namun demikian, pendapatan matchday City turun 98% dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi ini diimbangi oleh pendapatan dari pos lain yang didorong oleh pendapatan siaran yang naik 56% dari tahun sebelumnya menjadi 290 juta pound sterling. Sementara pendapatan komersial naik 10% menjadi 271,7 juta pound sterling berkat mitra baru seperti Calgary dan Exit Trader. City mencatat rugi bersih 126 juta pound sterling selama musim 2019-2020 setelah membukukan rekor keuntungan lebih dari 10 juta pound sterling setahun sebelumnya. City tengah memuncaki klasemen Liga Premier League dengan 53 poin setelah 21 pertandingan. Mereka menjamu Chelsea yang menempati posisi kedua dan tertinggal 10 poin pada Sabtu pekan ini. Nasib apes dialami Manchester City, klub berjuluk The Citizen tersebut baru saja ditolak titisan Andres Iniesta di Barcelona, yakni Gavi. Jebolan La Masia tersebut memang jadi komoditas panas sejumlah klub mapan Eropa, termasuk The Citizen. Bagaimana tidak, di usianya yang masih menginjak 17 tahun, ia langsung memaku posisinya di lini tengah Barcelona. Tercatat Gavi sudah memainkan 23 pertandingan bersama tim Catalan. Untuk remaja yang belum genap 20 tahun, catatan tersebut tak bisa dikecilkan. Tak hanya langganan jadi starter, Gavi juga terbukti punya banyak kontribusi. Dalam 23 partai yang ia lakoni, ia sudah mengemas 1 gol serta 3 asis. Bukan hal yang mengejutkan jika kemudian Luis Enrique memanggil Gavi dalam skuad La Furia Roja. Tak hayal jika Gavi tak luput menarik perhatian klub mapan Eropa. Tercatat Liverpool menjadi klub yang serius mendapatkan tanda tangan Gavi. Terus bahkan sampai menawarkan gaji pada Gavi hingga 80 juta pound sterling per pekan. Jika dikalkulasi, jumlah tersebut mencapai 50 kali lipatnya dari apa yang ia terima sekarang di Camp Nou. Tak hanya Liverpool, Manchester City juga ikut meramaikan persaingan. Apesnya bagi The Citizen, baru mendekati Gavi, Manchester City malah ditolak pemain berpostur 173 cm tersebut. Kabar penolakan Gavi pada Manchester City dibocorkan oleh outlet Catalan El Nacional. Menurut laporan tersebut, Gavi tak niat hingga kemanapun, termasuk Manchester City maupun Liverpool. Kendati di dua klub tersebut, ia dijanjikan gaji selangit. Gavi rupanya ingin mengabdi lebih lama di Camp Nou. Rumor tersebut tentu jadi pukulan telak bagi The Reds maupun The Citizen. Terlebih saat ini Manchester City mulai kehabisan stok gelandang tengah. Kevin De Bruyne yang acap kali terpacat jeda tak bisa terus-terusan diandalkan The Citizen.
Terlebih Fernandinho telah memasuki tahun terakhir di Etihad Stadium. Raksasa Premier League, Liverpool dikabarkan siap bersaing melawan Manchester City dalam perburuan gelandang Real Madrid, Federico Valverde. Skuad Madrid dipenuhi oleh banyak gelandang top sekarang ini, salah satunya adalah Valverde. Akan tetapi Valverde kesulitan untuk mendapatkan jatah bermain secara reguler sebagai starter, sebab klub tersebut sangat mengandalkan Luka Modric, Toni Kroos dan Casemiro. Dari situ muncul kabar bahwa Valverde merasa gerah, pintu keluar dari Madrid pun disebut terbuka. Federico Valverde pun tak perlu repot mencari klub jika ia cabut dari Real Madrid, sebab ia kabarnya diminati oleh klub kaya raya dari Inggris, Manchester City. Kabarnya pelatih Manchester City, yakni Josep Guardiola, terkesan dengan performa Valverde. Ia menilai pemain 23 tahun itu punya modal yang tepat untuk bermain di kompetisi seketat dan sekeras Liga Inggris. Manchester City lantas disebut siap untuk memboyong Valverde pada musim panas 2022 nanti. Kan City merekrutnya akan terbuka jika mereka bisa memberikannya jatah bermain reguler. Namun Manchester City kemungkinan tak akan bisa dengan mudah untuk mendapatkan servis dari Federico Valverde. Pasalnya Liverpool juga menginginkan tenaga pemain Uruguay tersebut. Kabar itu dilansir oleh El Nacional. Media Spanyol tersebut mengklaim bahwa Liverpool siap merogoh koceknya dalam-dalam agar bisa memboyong Valverde dari Madrid. The Reds diklaim siap menawar Valverde sebesar 66 juta pound sterling. Mereka siap mengeluarkan duit banyak karena Jurgen Klopp dikabarkan sangat terobsesi pada gelandang yang satu ini. Laporan itu juga menyebut bahwa ada kemungkinan Liverpool bisa memboyong Valverde. Sebab jika The Reds benar-benar menawar seperti itu, Real Madrid bisa saja tergoda melepasnya.